Halo teman-teman, welcome to my channel Jamie TV. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Jamie TV. Jadi hari ini kita bakalan nge-review lagi salah satu produk obat untuk meringankan nyeri ya, nyeri gigi ya, nyeri di bagian kepala, nyeri otot ya, demam juga bisa. Nah, sebelum kita review produk ini, alangkah sebaiknya teman-teman bantu subscribe di bawah, di like, komen, dan di share. Oke, langsung saja kita review Bimacil. Isinya ibuprofen dan paracetamol. Di sini obat bebas terbatas. Jadi teman-teman kalau bisa konsultasikan langsung ke apoteker atau ke dokter ya teman-teman. Oke, di sini ada tanggal kadaluarsanya atau expirednya. Jadi teman-teman kalau mau beli ini selalu cek tanggal kadaluarsanya yang ada di sini ya teman-teman. Jangan sampai enggak teman-teman cek, atau teman-teman bisa tanyakan ke petugas farmasi yang ada di apotek ya. Oke, kita lihat lagi. Di sini indikasi dari Bimacil ini meringankan rasa nyeri pada sakit gigi, sakit kepala, nyeri otot, nyeri haid atau dysminor primer, dan menurunkan demam teman-teman. Terus cara penyimpanannya, simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya. Oke, kita lihat lagi. Jadi seperti inilah bentuk satu stripnya. Jadi ini tablet teman-teman ya, tablet. Di sini ada tanggal kadaluarsanya, expirednya yang ada di sini ya teman-teman. Jadi satu keping ini isinya 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada brosurnya ya. Oke, kita lihat lebih detail ya. Ini ada ini brosurnya ya teman-teman. Jadi kita lihat untuk cara pemakaiannya atau cara minumnya teman-teman. Untuk dewasa teman-teman, untuk dewasa satu tablet 3 sampai 4 kali sehari. Jadi dewasa satu tablet 3 sampai 4 kali sehari, diminum sesudah makan atau menurut petunjuk dokter. Jadi diminum sesudah makan. Jadi teman-teman selalu kalau mau minum ini jangan lupa makan dulu teman-teman ya, makan dulu baru minum Bimacil ini. Nah, mungkin itu aja teman-teman review dari Bimacil ini. Kalau teman-teman ingin bertanya silakan aja chat di bawah. Nah, bagi teman-teman yang ingin dipromosikan atau di pokoknya dipromosikan produk teman-teman, teman-teman bisa langsung chat WA saya di bawah. Oke, yang ada di deskripsi, oke. Oke, nantikan video saya selanjutnya teman-teman nge-review produk-produk obat yang lainnya ya. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.